Hi guys, hari ini agak spesial karena gini, beberapa waktu lalu kan teman-teman tahu ya kalau gue sempat ngerilis beberapa kolaborasi dengan brand. Hari ini adalah salah satunya, di mana gue bikin foto untuk campaign-nya nanti. Lo kalau ngeliat baju gue sekarang, yoi, ini ada logo RR plus Diamond. Ceritanya gue collab sama salah satu sahabat gue yang udah 15. Kita kenal 15-13 tahunan deh kalau nggak salah ya. Dari zaman gue masih ngeband, temen-temen terus sampai sekarang. Dia punya clothing line, which is Amerigio. Dan ya nggak tahu, gue sama sekali bukan orang yang ngoyok kalau misalnya kayak, collab yuk ini yuk, collab itu yuk, gitu. Nggak, lebih kayak, gue lebih seneng kalau ketemu orang yang emang ngobrol. Terus, ya kenapa kita nggak collab ya, kenapa kita nggak bikin sesuatu ya, oke. Collection ini adalah collection yang gue bikin bareng sama dia, just to remember an old time sake, mengenang pertemanan kita. Dan di saat seperti ini, kayaknya tuh ada temen yang selalu nge-support lo, itu berarti banget. Lo tau zaman sekarang lagi susah banget, kita susah banget ketemu orang, presence orang yang emang udah kenal kita banget itu ngebantu banget di apa ya, kita ngatasin kondisi sekarang seperti ini. Ini namanya Regio X Arithology Together Collection. Ingat nih, ini sepatu dulu pernah sempat rilis ya, sepatu Regio. Ini gue jual atau kita jual di Kick Avenue. Taruh denim gue juga Regio nih. Seperti di mana? Padahal ini di belakang komplek, di perumahan, bukan di hutan, bukan. Hai. Ini dia nih manusianya, ini Aki. Dulu juga sama, dulu gak segede gini. Dulu kurus ya. Kalau lu kebalik ya, ya. Lu mengecil, kita membesar. Yoi. Ini Dasril namanya. Lu yang bikin polanya kan? Yoi. Ini yang bertanggung jawab atas produksi Regio Arithology, Regiology. Jadi lagi foto, gua biarin aja Aki. Kayak gitu yang punya Regio, dia temen gue yang punya brand Regio. Gue nggak ngerti apa-apa cara ngedirect model, I have no ideas. Gue cuman waktu proses bikin, kayak enaknya kayak gini, kaosnya, fontnya kayak gini. Gue ikutan milih, gue ikutan ngemutusin untuk kayak gimana sih harus shape kaosnya seperti apa, caranya juga seperti apa. Gue udah gini-gini, gue udah agak ngerti bos, jadi biarin dia aja yang nge-direct fotonya. Kayak bakal seru banget ya karena pakai wushu silat-silat gitu. Beres, itu doang. Nanti lo lihat ya, kayak apa collectionnya, terus dibeli. Oke, okay. Thank you guys. Careless smoking could kill you and your family.